Ya saudara-saudara, nampaknya ini sedikit bubar dihadapi oleh pemimpin Almas kami, pemain tengah dari kesebelasan Tunas Timur. Ada seorang Agus dengan nomor punggung 99 dan juga ada seorang Danu nampaknya. Dan nampaknya ini Agus mencoba melakukan tendangan, kali ini arahkan kepada penjaga gawang seorang Wahyu. Hingga kali ini Wahyu pendek saja kepada lini belakang dari kesebelasan Persida Sidayu. Ada Suli nampaknya. Mari kita lihat seorang Suli mencoba angkat surat lontak kali ke depan Elvi. Namun nampaknya kali ini lebih mendekatkan seorang Kepeng. Kali ini Kepeng lini belakang pendek saja kepada sang kapten kesebelasan nomor punggung 5. Ada seorang Osim. Asing kepada kanan yang dari sana, yaitu seorang Dodo. Balik ke belakang Dodo, kali ini ada seorang Hilmi. Hilmi kali ini kembali kuasa bola dari Tunas Timur. Hilmi antar jauh ke depan. Nampaknya kali ini sungguh pemain dari Persida. Dan kali ini menjemput si kulit bundar seorang Waluyo atau Wahyu maksud kami. Kembali timang-timang si kulit bundar oleh penjaga gawang dari kesebelasan Persida Sidayu. Wahyu ajungkan sudah bola ke depan kepada Hilmi. Sungguh saja bola kali ini kembali ada di sana, walaupun dia di sana lebar kali ini pemain Tunas Timur. Maupun belakang kembali ke bola Ahai, kocok bola dari sana. Kembali kita lihat bola kosong disangkatkan kesebelasan dari Tunas Timur. Ada seorang Ovi, kosong kepada Kawaja lagi. Kembali tarik mundur ke belakang, masih kembali kita lihat Adi. Nampaknya dia di sana ada umpan sudah masukkan surat itu kembali berbahaya. Mencoba kuasai saja oleh pemain dari Tunas Timur. Kembali bola sungguh keluar lapangan kali ini. Ada Persida Sidayu kali ini. Namun dipakai oleh seorang Rizal. Rizal berkata di sana. Masih kembali dari Tunas Timur. Mencoba dihalang-halang saja kali ini. Pemain dari Tunas Timur ke Danang. Nampaknya seorang Danang. Hingga kali ini melahirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Tunas Timur ke Danang. Nampaknya kali ini ancamkan lakukan sudah ada seorang Osim kembali ke sekolah. Kita lihat masih Osim umpan mendapat di sana. Masih dari Tunas Timur mencoba rebut satu oleh pemain dari Persida Sidayu. Masih Osim kembali. Kita lihat pergerakan seorang Osim mencoba kembali. Ketika lakukan-lakukan. Namun dia rebut satu pemain seorang dia di sana. Namun ada satu pergerakan pemain Tunas Timur kembali seorang Osim. Nah ini umpan lebar. Berbahaya dari Van. Masih di Van. Taing turun ke belakang. Ahai. Satu bola kali ini. Mentar kembali. Tunas Timur berbahaya. Satu sapuan dari pemain Tunas Timur kali ini masih terbaca oleh penjaga gawang seorang Wahyu. Hingga kali ini bola kembali ke sel Wahyu. Lampung tinggi satunya bola. Ada Faihan yang dituju. Ada satu pergerakan pemain belakang. Kembali kata di kaki seorang Rifan. Masih Rifan mencoba kembali ke sebelah. Umpan sudah habis. Sayang kali ini pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 2 seorang Chandra kepada seorang Rivan. Hingga kali ini wasit menunjuk cukup pelanggaran kali ini. Ya. Hilmi kali ini akan mencoba melakukan tendangan bebas. Kita lihat merangkak naik pemain-pemain dari kesebelasan Tunas Timur ke gawang. Ancang-ancang Hilmi lakukan sudah berlaku berbahaya. Ahai, gemuk mohon oleh penjaga gawang seorang Wahyu. Hingga kembali selamatlah gawang seorang Wahyu kali ini. Masih kuasai bola di sana Wahyu. Lemparkan sudah bola kepada nomor punggung 2. Ada seorang Chandra. Chandra melebar dari Faihan. Faihan kepada Chandra lagi. Tarik mundur ke belakang. Ada seorang Sule. Ada Chandra lagi. Dari Persida ada Faihan. Kembali satu bola gerakan seorang Faihan. Faihan seorang Rifan. Kembali patah oleh kaki seorang Rifan. Namun sayang bola keluar lapangan Sule. Kali ini akan melakukan lemparan ke dalam. Dia di sana lemparkan sudah kali ini. Mundur ke belakang. Masih kembali dari kesebelasan Persida Sidayu. Oki. Alunkan sudah bola. Ada Faihan ke tengah kali ini. Pemain seorang Adam lebar dari sana dari kesebelasan Persida Sidayu. Ada Faihan. Ahai. Sayang saudara-saudara. Dua pemain dari Persida Sidayu, seorang Irfan dan Faihan kali ini tertangkap offside saudara-saudara. Hingga kali ini bola sudah diluncurkan. Alirkan pendek kepada nomor punggung 3. Ada seorang Adi. Adi kepada Osim. Osim kembali Adi lagi. Masih gerakan seorang Adi. Kita lihat. Ahai. Seorang Chandra. Ada Faihan.
kembali pemain kuasai bola saudara-saudara masih dapat dipotong oleh pemain nomor punggung 2 yaitu seorang Elmi. Kali ini melahirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Persida Sidayu. Ada seorang Sule. Kali ini Sule mencoba kembali lemparkan, sudah ada seorang Opi. Namun bola lepas dari kaki Opi hingga melahirkan tendangan gawang saja. Kali ini penjaga gawang seorang Ahmad akan melakukan tendangan gawang. Pendek saja dari sana. Pemain belakang dari kesebelasan Yunus Timur bergabung kali ini. Angkat sudah berdatar mencukur tanah, upaya dilakukan namun patah oleh seorang Chandra. Chandra kepada Faihan, kerjasama dengan Chandra lagi, angkat ke depan. Pergerakan di depan kali ini harus dilanggar oleh pemain. Nampaknya pemain dari Ahmad Sukawi dari kesebelasan Persida Sidayu, Elmi. Satu. Chandra kali ini kita lihat mencoba melakukan ancang-ancang di sana. Masih seorang Chandra mencoba melakukan dengan Chandra. Sayang, masih tinggi di atas mistar gawang seorang Ahmad. Titik pelanggaran pemain dari Kesamas kami. Titik gawang kali ini belakang dari Tulas Timur. Angkat sudah bola ke depan dan kembali satu sembilan kepala. Hajar Rifan, berbahaya Rifan dan saudara-saudara, kita lihat pergerakan seorang Rifan memang sangat-sangat membahayakan. Hari ini pemain depan dari kesebelasan Persida Sidayu, hanya saja bola masih melebar dari gawang seorang Wahyu. Hanya melahirkan tendangan gawang saja Wahyu. Lakukan sudah kali ini. Lambung kita tanya bola. Ahai. Napa kembali ada seorang Chandra. Kita lihat dari Persida Sidayu. Baik kali ini ada seorang Faihan. Faihan kembali kuasai bola. Kita lihat pergerakan Faihan. Potong oleh seorang Kosim. Kosim kepada kawannya Pepeng. Pepeng kembali kuasai bola di sana. Ada Agus. Agus kembali. Kita lihat mencoba Agus. Patah oleh seorang Faihan. Ada seorang Chandra. Kerjasama Chandra. Hari ini terpaca oleh nomor 8. Ada Agus. Ada Sule. Kembali Chandra kuasai bola. Ke tengah bola. Di sana masih dari Tulas Timur kali ini berbahaya. Ada Rifan mundur ke belakang Kosim. Masih kita lihat pergerakan lakukan dengan berbahaya. Satu tendangan dari jarak jauh dilesankan oleh seorang Danang. Hanya 50 cm di atas mistar gawang seorang Wahyu. Bola mesak keras kali ini keluar lapangan. Lengkap tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Persida Sidayu. Seorang Wahyu angkat tidak bola ke depan. Ada di sana seorang Irfan jadi tuju. Kembali bagi udara Irfan. Dan pemain belakang merengkin. Nampaknya buang saja bola oleh pemain nomor 70 dari sana merengkin. Melakukan peran ke dalam untuk Persida Sidayu. Kali ini kita lihat seorang pemain dari Persida kali ini dilanggar lagi oleh pemain dari kesebelasan Tulas Timur Kedahulu. Nampaknya hingga kembali melahirkan tendangan bebas. Kali ini kita lihat masih dari kesebelasan Persida Sidayu mencoba letakkan bola pada titik pelanggaran. Kembali kita lihat saudara-saudara mundur beberapa langkah ke belakang pemain dari Persida Sidayu. Kali ini kita lihat ancang-ancang kali ini nampaknya mencoba kembali lakukan. Sayang, tendangan yang dilakukan pemain dari Tulas Timur masuk kami. Dari Persida kali ini masih tinggi di atas gawang seorang Ahmad hingga kembali melahirkan tendangan gawang. Masih kacamata kosong-kosong kedudukan saudara-saudara. Nampaknya kali ini di belakang Ajuntan sudah ada Rifan yang dituju. Kembali Rifan berbahaya sontek saja bola kali ini. Kembali pergerakan nomor punggung 8 dari Tulas Timur lebar kali ini ada di sana. Kita lihat Ilmin nampaknya mati. Kembali duel seorang Adi, sambar saja oleh seorang Oki nampaknya pemain dari kesebelasan Persida Sidayu. Oki, kembali kita lihat, nampaknya bola kali ini dikuasai oleh
pemain dari kesebelasan Persija, patah di kaki Agus, Agus pada kawan-kawannya dari sana, masih kembali, ada satu, bergerakan seorang Pepeng kepada seorang Agus, masih kembali, kita lihat, ada Agus kembali, Agus mencoba lewati pemain belakang, ada seorang Suli, lemparkan ini, ahai, ada di sana, kita lihat, pergerakan Kosim, Kosim, hari ini, ahai, kita lihat, lompatnya seorang Rupiah di sana, angkat ke depan, ada Rupiah, namun bola kembali mental dari kaki Rupiah, sangat baik lakukan pemain Persida Sinayu kali ini, lewat sektor penat di sana, berbahaya, ada di sana seorang Faihan, Faihan kembali kuasai bola berbahaya, satu pergerakan kembali, lompatnya, kali ini, duel kali ini, pemain seorang Kending, lemparkan sudah kali ini Kosim, Kosim kepada kawan-kawan dari sana, pemain Kosim, kuasai bola dari sana, angkat ke depan, ada Rifan yang dituju, masih pergerakan Rifan, mencoba kembali, Rifan berbahaya, Rifan, ahai, lagi-lagi, gesit dan lincah seorang Rifan kali ini, merepotkan barisan belakang nampaknya, kembali, kita lihat, kembali bola dikuasai oleh penjaga gawang seorang Wahyu. Nampaknya saudara-saudara kita lihat, mencoba lakukan sudah kali ini, angkat ke depan. Ada di sana, Omi yang dituju, masih kembali patah oleh pemain belakang. Duel di udara, berbahaya Tunas Timur kali ini, angkat ada Pepeng, Pepeng lebarkan bola, ada Kosim, Kosim kali ini melebarkan di sisi sebelah timur, dan di sana Kosim bola, angkat ke depan, ada seorang Milton Agus, ada Pepeng lagi, kembali ada Faihan, mencoba mengganggu pergerakan pemain dari Tunas Timur ke dalam, ahai Kosim kembali Kosim bola, kita lihat, umpan pendek lakukan, sabar saja pemain tersilap-silayu, Pepeng angkat ke depan, jatuh di kaki Chandra, kembali pergerakan Chandra, terpotong oleh Kosim, satu pergerakan Agus berbahaya kali, masih dari lakukan terakhir, ahai, berbahaya, Faihan, namun nampaknya Wahyu dengan sigap, kuasai bola saudara-saudara, kembali kita lihat, sudah dilakukan nomor punggung 6 dari Persida Sidayu. Kembali kita lihat satu kuasaan bola, pemain dari kesebelasan Persida Sidayu nomor punggung 13. Nampaknya dari sana itu umpan Chandra. Santai saja kali ini penjaga gawang Ahmad. Kembali setelah kuasai bola dari sana, Ahmad lakukan sudah ada satu pemain Aditya di sana. Dan nampaknya nomor punggung 15. Kita lihat seorang Abel lakukan pelanggaran kali ini kepada pemain dari kesebelasan Tunas Timur Kedamu. Kanang kali ini akan melakukan tendangan bebas dari kesebelasan Tunas Timur Kedamu. Kita lihat saudara-saudara, masih Danang mencoba meletakkan bola pada titik pelanggaran yang di sana dalam. Ancang-ancang kali ini kadang, lakukan sudah, ada di sana seorang Agus, mencoba menguasai bola, bayang-bayang oleh Sule, kita lihat masih Sule, ahai, buang saja bola keluar lapangan, dan kembali bola kuasai oleh seorang Adi, baik dari kesebelasan Tunas Timur Kedamu, lakukan sudah kali ini, ada Agus, mencoba angkat sudah bola ke depan, masih Agus, kuasai bola, masih Agus, berbahaya, Agus kali ini, dan nampaknya bola satu pelanggaran, berbahaya, dan ya saudara-saudara, nampaknya seorang Kosim, pelanggaran oleh pemain dari Persida Sidayu, dari kesebelasan Tunas Timur Kedamu akan melakukan tendangan bebas, mencoba dipanggar oleh pemain dari kesebelasan Persida Sidayu, berbahaya kali ini kita lihat, lakukan sudah, ada Agus, tapi saja oleh seorang Wahyu. Ini bola kembali kuasai oleh seorang Rimpin. Rimpin, angkat ke depan. Ada Agus. Sudir saja pemain belakang. Oke, ada satu pergerakan. Tunas Timur. Agus, berbahaya. Rimpin. Sayang disayang lagi-lagi. Rimpin, Rimpin dan Rimpin kali ini. Nampaknya sana Wahyu mencoba lakukan sudah di sana, ada seorang Pepeng, Faihan yang dituju, hentikan dengan kaki, ada seorang Faihan, Chandra, Faihan, berbahaya, masih Faihan, terlepas lakukan, ahoy, bola mendatar, tak terjangkau oleh seorang Obi, enggak kali ini bola kembali kuasai oleh seorang Ahmad, lakukan tendangan, Rifan, berbahaya, satu kuasaan,
duel nomor punggung 9 dari Persiran Sindayu, kembali nomor punggung 6 kuasai bola Intelektron Andi. Terjadi perebutan bola kembali dari tunas timur kedamu. Nomor 12 dia Pepeng, Pepeng kepada Kosim. Kosim bermain dia di sana, masih Kosim melakukan gerak dia di sana, umpan melebar. Nampaknya akan ini melakukan pelanggaran kepada pemain dari kesebelasan tunas timur kedamu. Lagi dan lagi berbahaya situasi jantung pertahanan kesebelasan dari Persida Sindayu. Lewat tendangan bebas kali ini, asa orang berpulung kali ini dari kesebelasan tunas timur, Bilton nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Ancang-ancang seorang Bilton mencoba dipanggil petis saja oleh pemain dari Persida Sindayu. Kita lihat saudara-saudara, Bilton lakukan drang. Lagi dan lagi, masih sedikit tinggi di atas bintang gawang seorang Bayu, hanya melahirkan tendangan gawang saja. Kembali penjaga gawang seorang Bayu merangkak naik. Bayu ayunkan sudah kali ini. Wahyu, ada Opi yang ditunjuk patah oleh lini belakang. Chandra, ada Faihan, potong saja oleh seorang Helmi. Ada satu pergerakan pemain tunas timur, lagi-lagi Kosim, masih Kosim, umpan lebar, berbahaya dari seorang Bilton kali ini. Kita lihat Bilton, lebarkan bola, ada di sana Kosim, kembali Kosim bola, masih mengejar bola, masih Bilton, baikkan ini pergerakan Bilton. Namun Sule dengan cepat dia menutup pergerakan seorang Bilton Kosim, hingga kali melahirkan tendangan sulit untuk kesebelasan tunas timur kedamu. Kali ini Kosim, kapten kesebelasan dari tunas timur kedamu kali ini mencoba melakukan tendangan sulit. Seorang Kosim angkat sudah bola ke depan, ada satu pergerakan Bebek, kita lihat boom, berbahaya. Sapu saja oleh Opi, tapi di kaki Helmi, ketika bola di sana masih Bilton, Bilton melebar. Satu pergerakan kembali Bilton, lebarkan, pindahkan ke sisi sebelah. Atibur dari sana, masih dari kesebelasan tunas timur. Kita lihat seorang Dana, Dana kepada kawannya, masih Dana, kembali kuasa bola berbahaya. Dana umpan terumpan, ada lebar, berbahaya. Sayang kali ini bola dibuang saja. Kita lihat saudara-saudara, pemimpin berada menuju titik sulit di rusuk sebelah kiri gawang seorang Wahyu, hingga melahirkan tendangan sulit untuk kesebelasan dari tunas timur kedamu. Kosim kali ini akan melakukan tendangan sulit. Melakukan tindakan kali ini Kosim, single saja oleh pemain dari Persida. Serangan balik counter attack dalam kaki seorang Chandra. Kita lihat Chandra. Saudara-saudara Kosim melakukan tackle kepada seorang Chandra hingga melahirkan tendangan bebas. Lakukan sudah, ada Chandra, kini kembali Chandra kuasai bola, masih Persida, ada Waihan, berbahaya. Kita lihat orang Waihan, sayang bola lepas dari kaki Chandra. Ada Kosim kembali jemput bola, melempar dari sana, ada Bilton, Bilton lemparkan bola di sana, ada Ripin, Ripin kembali kirim bola dari sana, masih dari tunas timur, kembali kuasai bola, berbahaya, angkat ke depan. Kembali dari kesebelasan tunas timur menggempur barisan belakang Persida, namun jatuh di kaki pemain Persida, melakukan counter attack. Obi kembali satu pergerakan dia di sana, namun patah oleh sundulan kepala dari pemain tunas timur. Lagi-lagi ada seorang Pepeng, Pepeng melempar kepada Kosim, Kosim melempar lagi kepada Pepeng. Ahai, kita lihat seorang Pepeng coba giring bola, umpan kali ini ada Agus kembali kuasai bola, angkat melebar, satu pergerakan pemain tunas timur, berbahaya, mencoba melepaskan diri dari kawalan pemain belakang dan bola mengenai dada pemain dari tunas timur. Namun apa yang terjadi? Nampaknya kita lihat, nampak handsballkah kali ini? Kita lihat saudara-saudara, atau tendangan sudut? Nampaknya pemain dari kesebelasan Persida Sindayu handsball kali ini saudara-saudara. Adi nomor 26, kembali kita lihat saudara-saudara, tendangan bebas kali ini diperoleh kesebelasan tunas timur kedamu. Ya, nampaknya saudara-saudara kali ini kembali berbahaya situasi di lini ataupun pertahanan kesebelasan dari Persida Sindayu. Ya, lakukan tendangan, ada Agus. Sayang kali ini, ya, kali ini seorang Faihan, ya,
kita lihat seorang sebenarnya di sana, ya, satu kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 2 diberikan oleh pemimpin pertandingan Bung Mansur. Ya, saudara-saudara, nampaknya kali ini seorang Wahyu mencoba lekatkan bola pada titik pelanggaran. Ya, kita lihat saja saudara-saudara, masih 0-0 kedudukan. Sementara kembali kita lihat ancang-ancang seorang Wahyu, dan ya, kembali nomor punggung 2 tadi lakukan sudah kejadian bebas, arahkan kali ini kepada seorang Ayah Irfan, dan kembali duel terjadi, dan nampaknya pelanggaran lagi dilakukan oleh lini belakang dari kesebelasan Tunas Timur Kedawu. Ini kembali saudara-saudara, kali ini berada di sisi sebelah kiri gawang seorang Ahmad. Untuk kita lihat ancang-ancang dia di sana, lakukan sudah berbahaya, namun nampaknya bola membentur pagar betis dari pemain Tunas Timur ke dalam, hingga melahirkan tendangan sudut kali ini. Nomor punggung 8 kita lihat Fendi dari kesebelasan Persida Sidayu akan melakukan tendangan sudut, ancang-ancang dia di sana. Fendi lakukan sudah, sapu saja oleh Kosim, arahkan kepada seorang Rifan kembali, baik kali ini pergerakan Rifan dia di sana, ada Bilton kepada Danang, berbahaya. Kita lihat Danang mencoba kanan ke atas oleh seorang Sule, lebarkan kepada Chandra Faihan. Nampaknya kali ini kita lihat seorang Faihan mencoba giring bola Chandra, dan nampak kembali berapa sedih seorang Chandra, lebar lagi, berbahaya. Kali ini kita lihat pemain dari kesebelasan Persidangan Sidayu, ada Aubi mencoba kembali, Aubi mencari kawannya di sana. Kita lihat umpan berbahaya, ada Irfan menunjukkan di pertahanan dari Tunas Timur. Kita lihat Irfan, sayang disayang, kali ini seorang Pepe arahkan kepada seorang Rifan, duel angka 9 di sebelah timur sana. Seorang Irfan maksud kami, hampir mirip dengan pemain depan dari Persija, Irfan dan Rifan. Kembali berakuan oleh Bilton, namun patah oleh pemain dari Persija Sidayu, arahkan ke depan, berbahaya, dan satu pelanggaran kali ini kepada seorang Danang, seorang Oke, hingga kembali melahirkan satu tendangan bebas untuk kesebelasan dari Tunas Timur Kedawu, saudara-saudara. Kembali kita lihat seorang Agus akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Nampaknya Agus kali ini saudara-saudara kembali pagar saja pemain-pemain dari kesebelasan Persida Sidayu. Apakah bisa memecah kebuntuan saudara-saudara? Nampak kali ini seorang Agus, ancang-ancang Agus, lakukan jalan, biarkan saja oleh penjaga gawang seorang Wahyu. Kali ini seorang Wahyu, ancang-ancang, lakukan sudah, melampung kiri tata yang bola, ada Faihan, pergerakan Faihan kali ini, berbahaya, tuan terjadi, dan satu pelanggaran dilakukan Faihan. Yang nampaknya saudara-saudara kita lihat, kembali terjadi tendangan bebas saja untuk kesebelasan Tunas Timur Kedawu. Ini belakang kali ini nomor punggung 2 yaitu seorang Helmi lakukan sudah. Apa yang terjadi Helmi? Melakukan umpan yang tidak tepat sasaran sehingga kali ini hanya melahirkan tendangan lemparan ke dalam. Sule kali ini lakukan sudah, Sule arahkan kepada Obi, Sule oleh Pepe, ada Kosim ada Bilton kali ini Kosim bola kerakip lakukan Bilton, ada Pepe lagi, Pepe kepada Kosim, pergerakan terpaca oleh seorang Chandra, merupu 8 kali ini kembali dari Persina Sinayu mencoba serang padding kali ini bergerak sebabnya disana arahkan berbahaya, hahahai cepat sekali seorang Ahmad menangkap si kulit bundar saudara-saudara. Kembali Ahmad lakukan tendangan, arahkan kepada Rifan, sungguh saja, namun sayang bola lebih mendekat para penjaga gawang seorang Wahyu. Kali ini kita lihat seorang Wahyu mencoba kembali kuasai bola dari sana. Ya saudara-saudara, kembali lakukan sudah dari sana Wahyu, arahkan kepada Faihan, ada seorang Kosim ada seorang Pepeng kembali kuasai bola dari sana, maju dari Tunas Timur, mencoba kembali melebar dia di sana, berbahaya. Danang, bukan satu pelanggaran pemain Danang. Kembali, lagi-lagi
berbahaya situasi di jantung pertahanan tersilai sekali saudara-saudara. Kita lihat pertandingan semakin seru, semakin hangat pada sore hari ini. Nampaknya seorang Wilton akan melakukan tendangan bebas. Kita lihat mencoba kembali pagar oleh pemain-pemain dari Persida Sidayu. Sudah dia di sana Wilton kembali dari kesebelasan Tunas Timur. Kita lihat Wilton mencoba dia di sana lakukan tendangan mengenai pagar. Ada Adi di sana. Ada satu pergerakan kanan berbahaya. Lalu cocok saja oleh pemain belakang dari Persida Sidayu. Satu di kaki kiri belakang Persida Sidayu. Ada Elwi dan kembali terjadi bahaya. Sandra berbahaya dan nampaknya kali ini seorang Ahmad dari belajar saudara-saudara. Perhatian para pemirsa menjadi berbahagia. Tendangan sudah dilakukan kali ini oleh pemain Tunas Timur. Ada pergerakan pemain belakang lain kali ini. Chandra mencuri bola, arahkan kepada seorang Sule. Masih Sule, arahkan kepada Chandra lagi. Kita lihat pergerakan Chandra, mencoba dia di sana. Kita lihat Chandra pindahkan ke sisi sebelah. Seorang pendek bermain dia di sana tanpa kemalang. Seorang pendek, pendek akan cepat bermain. Satu tangkapan yang cukup mesra dilakukan oleh seorang Ahmad. Lakukan tidak bola kali ini. Ahmad jadi sana patah oleh pemain belakang. Lagi dan lagi seorang Chandra kuasai bola, arahkan kepada seorang pendek. Masih pendek mencoba giring bola jadi sana. Kembali pemain dari kesebelasan Persida Sidayu. Pendek agak Faihan berbahaya. Faihan jadi sana. Masih Faihan mencari kawan, berdiri bebas Irfan. Ada Irfan, ada Chandra berbahaya. Masih Chandra. Hai, sayang. Dan bola dikasih oleh pemain dari Tunas Timur ke bawah. Nampaknya apa yang terjadi? Kembali ke lapangan saudara-saudara. Paling tidak mohon penonton untuk mundur dari garis tepi lapang. Ya. Iya. Paling metode burung mikir langsung dicilat. Iya. Ya saudara-saudara, nampaknya ribuan pasang mata hadir pada laga saudara ini. Sementara kali ini kembali pergerakan pemain dari Persida Sidayu. Ada seorang Agus yang di sana duel dengan pemain Persida. Chandra buang saja oleh Pepeng. Kembali biarkan satu lemparan ke dalam. Sule pemain Persida Sidayu kali ini akan melakukan lemparan ke dalam. Ada yang di sana dan iya saudara-saudara. Kembali kita akan menyaksikan di babak kedua. Inilah kesebelasan Persida Sidayu berhadapan dengan kesebelasan Tunas Timur Kedahung. Sudah berbunyi peluit kali ini. Main belakang dari Persida Sidayu angkat sudah dia di sana. Ada Faihan. Faihan kepada seorang Opin nampaknya dan bola kembali kuasa dari seorang Faihan berbahaya menuju jantung pertahanan dari Tunas Timur Kedahung. Namun nampaknya kembali kalah tetap oleh pemain belakang dari Tunas Timur Kedahung melahirkan satu tendangan sudut untuk kesebelasan dari Persida Sidayu. Kali ini ada seorang Bayangkan dia di sana akan melakukan tendangan sudut saudara-saudara. 1, 2, 3 pemain Persida mencoba menuju campur pertahanan. Angkat jawaban. Ada Pepe. Namun kembali ada seorang Chandra. Rambut jaga pemain dari Tunas Timur. Kembali kita lihat pergerakan Faihan. Faihan kembali kuasa bola dari sana. Masih Faihan mencoba kirim bola dari sana. Gerakan melakukan. Namun sabar saja. Ada Chandra. Chandra kembali. Bola dia di sana. Masih kembali kita lihat pergerakan dari sana. Pintan. Pintan melebar. Ada Rima. Berbahaya, kita lihat. Hentikan sebentar saja. Arahkan Benson, berbahaya. Lakukan tendangan. Satu umpan yang baik kali ini dilakukan oleh Rivan. Kembali bola lebar, tendangannya dilakukan oleh Wilton hingga melahirkan tendangan gawang seorang Wahyu.
kebanyakan melakukan tegangan. Kawan saudara-saudara, lakukan sudah payu, lampu tinggi tatanya pola, arahkan kepada Pak Ivan lagi. Apa yang payu oleh seorang Ripin, dan kembali kita lihat seorang Pak Ivan, mencoba kembali ke sebelah diri sana. Masih Payan, mundur ke belakang, ada Pendi. Pendi kembali ke sebelah, angkat lebar, ada seorang Chandra. Mendatar kali, masih Chandra, cukur tanah, umat dilakukan. Pendi, mencoba Pendi kembali ke sebelah, angkat lebar, berbahaya, ada Ripin. Saudara-saudara para hadirin, kembali penguasaan bola dari seorang OB. Lepas sudah tidak terkam belakang dari kesebelasan tulas timur ke dalam. Lakukan sudah kali ini. Ada di sana satu pergerakan berrifan. Ada pemain belakang berbahaya dia di sana. Faihannya dituju. Walaupun terjadi rifin. Faihan kali ini melakukan pelanggaran saudara-saudara. Hingga melahirkan tendangan bebas untuk kesebelasan dari tulas timur ke Dabu. Ada Helmi nampaknya kali ini akan melakukan tendangan. Ya, dapat pulang mundur sedikit. Helmi mencoba kembali akan melakukan ancang-ancang di sana. Helmi, kita dia lakukan juga. Ada di sana satu danang. Rifan berbahaya dari tulas timur kali ini. Kita lihat pergerakan rambut. Angkat ke depan. Rifan. Kali ini kawan kata oleh pemain belakang dari Persila Sidayu. Hingga kali ini kembali melahirkan tendangan gawang saja saudara-saudara. Kembali kita lihat nampaknya pemain dari kesebelasan Persida seorang Wahyu. Penjaga gawang kali ini lakukan sudah bola. Ada Obi yang ditunjuk. Patah oleh pemain belakang, masih dari tulas timur ke dalam, namun kembali rebut saja oleh seorang Faihan. Kita lihat, mencoba kawal ketat oleh pemain dari tulas timur ke dalam, seorang Faihan. Masih Faihan. Dan nampaknya apa yang terjadi, kita lihat saudara-saudara pelanggaran dilakukan pemain dari tulas timur ke dalam, hingga kembali melahirkan tendangan bebas untuk kesebelasan Persida Sidayu. Kembali akan dilakukan oleh Faihan nampaknya kali ini saudara-saudara. Kita lihat seorang Faihan ancang-ancang dari sana. Masih Faihan nampaknya mencoba tekanan bola berdiri pelanggaran Faihan. Lakukan sudah berbahaya. Sapu saja oleh pemain dari kesebelasan tulas timur ke dalam. Kali terjadi perebutan dia di sana dan nampak kembali satu tendangan sudut diperoleh kesebelasan Persida. Masih Chandra, angkat ke depan. Namun sayang, lebar lagi dari gawang seorang pemain penjaga gawang seorang Ahmad. Mencoba kembali, lakukan juga kali ini, arahkan ke depan. Ada seorang danang Agus yang dituju, kembali seorang Rifan. Rifan kepada seorang Bintang. Bintang kembali kuasai bola, tarik kepada Kasim. Kasim kepada kawannya dari sana, masih dari tulas timur ke dalam kali ini. Mencoba kembali, kita lihat pergerakan pemain depan dari tulas timur ke dalam. Mencoba kuasai bola dari sana, angkat ke depan, Rifan. Namun kali ini saudara-saudara, Rifan lebih cepat, lebih tangkap kali ini. Penjaga gawang seorang Wahyu dan kali ini tegakan bebas diperoleh kesebelasan dari Persida Sidayu. Nampaknya saudara-saudara kita lihat Wahyu lakukan sudah dari sana. Arahkan ke depan, ada di sana OB. Namun sudah saja pemain dari kali ini Ripin mencoba mengejar bola kali ini. Pemain dari kesebelasan tulas timur ke dalam. Masih dari tulas timur ke dalam. Kembali kita lihat umpan pendek dari sana berbahaya. Ada seorang pending mencoba. Ada bisa jalan seorang Pepeng. Pepeng lebar dia di sana kepada seorang Pinton. Pergerakan yang cukup manis kali di seorang Pinton. Pinton melebar, ada Rifan berbahaya. Rifan, kita lihat Rifan. Saudara-saudara, kita lihat, ada siapa di sana? Bintang atau seorang danang? Apa itu ya? Ya. Ayo, ancang-ancang kali ini jadi salah seorang Wilton dan saudara-saudara. Lakukan masuk saudara-saudara. Kita lihat satu pergerakan seorang Irfan kali ini dilanggar oleh pemain belakang dan berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh seorang Wilton. Merubah. Mari kami informasikan bahwa pada tanggal 17 8 kendali saja ada pertandingan sepak bola waria yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 kesebelasan waria Cilacap akan berhadapan dengan kesebelasan waria Banyumas. Dan pada tanggal 18
kesebelasan Persibas Banyumas akan berhadapkan All Star Bina Hun. Kembali pergerakan pemain dari Persida Sule. Sudah angkat ke depan Pendi yang ditunjuk. Ada di sana Pepeng. Mencoba kali lebar. Cepat sekali yang diserang Pendi. Lepaskan diri dia dari kawalan pemain dari Pulau Timur. Pendi. Umpan sudah kepada seorang Chandra. Kita lihat. Angkat ke depan. Berdiri bebas. Hobi. Sayang disayang. Sundulan kepala dari seorang Obi masih tinggi di atas mister gawang seorang Ahmad. Ini kembali kita lihat Ahmad letakkan bola pada titik krusial gawang. Hadapi oleh lini belakang saudara-saudara, kita lihat ancang-ancang dia di sana. Kembali satu tendangan gawang telah dilakukan. Ada Irfan kembali hentikan bola sejenak dari sana. Agus, ada Irfan. Hai, sedikit miskomunikasi dengan Danang. Ada Kosim. Kosim kembali pendek dari sana. Bilton. Bilton melebar kepada Irfan. Masih Irfan. Kembali Irfan menuju ke belakang Bilton. Masih Bilton mencari kawan dia di sana. Balik kepada seorang Danang. Danang kembali pasir bola dari sana. Masih kita lihat. Kita lihat ada Irfan kembali Danang berbahaya. Sama dan cakep saja oleh penjaga gawang seorang Wahyu. Angkat sudah dari sana, berbahaya pergerakan Obi, berbahaya. Namun kita lihat sabar saja oleh lini belakang dari kesebelah dituju. Masih kembali pemain dari Persida Sidayu, namun kembali patah oleh pemain Atuna Timur. Ada Obi, dia di sana Pepeng. Bola melahirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Persida Sidayu. Ada Obi tadi sudah dilemparkan Faihan. Jangan Faihan kali ini melahirkan lemparan ke dalam. Kembali kita lihat saudara-saudara, nampaknya bola kembali dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Tulas Timur Kedamu. Mencoba dia di sana, lakukan juga. Sayang disayang, kali ini melakukan lemparan kurang sempurna kali ini pemain dari kesebelasan Tulas Timur Kedamu. Kembali nomor punggung 15 dari Persida Sidayu. Lakukan juga, ada Obi yang ditunjuk. Sambar saja oleh Pepeng. Bola keluar lapangan hingga melahirkan lemparan ke dalam kembali. Lemparan ke dalam untuk Persida Sidayu kali ini. Nomor 15 mencoba. Kita lihat lakukan sudah dia di sana. Ada seorang pending. Awal kata oleh Rifan. Kali ini masih Rifan. Umpan melebar dari sana. Ada Danang. Danang kembali ke sebelah. Sambar saja oleh pemain dari Persida Sidayu. Kembali kita lihat umpan melebar ada seorang Sule. Sule kali ini kembali ke sepak bola, namun patah oleh seorang Agus. Bola lepas dari kaki Agus juga melahirkan lemparan ke dalam. Sementara untuk kesebelasan Persida Sidayu nampaknya lakukan sudah Sule kali ini. Angkat kali ini patah oleh pemain dari Tulas Timur. Kosim, Kosim kepada Agus. Agus kepada Kosim. Kosim kembali ke sepak bola, lebar kepada Pepeng. Pepeng lebar lagi kepada seorang Bintang. Bintang kembali ke sebelah. Coba kembali, ancang-ancang dia di sana saudara-saudara. Dari kesebelasan Tulas Timur angkat ke depan. Ada pergerakan pemain seorang Danang. Agus kali dikuasai bola, duel dia di sana. Masih Agus mencoba kembali kuasai bola. Dan kembali kebakaran apabila bola kembali kuasai oleh seorang Sule. Sule kembali melakukan kuasai bola. Kiri bola ada seorang Chandra. Chandra mencoba kirim bola dia di sana. Masih Chandra. Kita lihat ambil ke tengah dia di sana. Kali ini kawal ketat seorang Pepeng. Pepeng kembali kuasai bola seorang Pintar. Pintar kita lihat seorang Pintar mencoba umpan melebar dia di sana. Kepada kawalnya dia di sana. Masih dari seorang Danang kembali kuasai bola. Masih dari masih kita ada terhadap umpan berada habis berbahaya ada Kosim. Namun jauhkan bola kali ini pemain dari Persida Sidayu. Kita ada seorang Faihan. Masih Faihan cepat sekali dia di sana. Patahkan oleh seorang Pepeng. Pepeng berbunyi bola dengan dia di sana. Seorang Oki. Oki kali ini kuasai bola saudara-saudara. Dan kembali bola kuasai dari pemain seorang Pede. Pede melebar dia di sana berbahaya. Hentikan dengan dada pemain Tulas Timur Kedamu. Masih seorang Kosim mencoba kali ini berbahaya. Kembali dari Persida Sidayu. Sapu saja oleh Pepeng. Pepeng aja Kosim. Kosim mencoba kali ini kembali. Dan pelanggaran dilakukan kepada dan kesebelasan. Yo, kembali ke tengah lapangan saudara-saudara. Nampaknya kali ini bola dikuasai oleh pemain dari Tulas Timur Kedamu. Nampaknya saudara-saudara, nampak kali ini kita lihat pemain dari Tulas Timur Kedamu kembali lakukan tendangan. Arahkan ke depan Danang, Rifan. Namun satu di kaki pemain Persida. Ada Rifan, pendek dia di sana. Ada Pinton, Pinton kembali lakukan dasar. Satu tendangan keras. Kembali masih melebar dari gawang seorang Wahyu. Hingga kali ini melainkan tendangan gawang saja. Wahyu kali ini
Coba lakukan tendangan jauh ke depan. Arahkan kepada Faihan. OB, ada repit. Berbahaya mengejar bola kanan serang OB. Buang saja bola oleh pemain dari kesebelasan Tunas Timur ke dalam. Hingga kali ini melayangkan lemparan ke dalam. Ada Pendi. Pendi kembali kuasai bola. Gocek bola dia di sana. Arahkan ke depan. Berbahaya. Berbahaya. Dan kembali giring bola pemain dari Tunas Timur. Angkat ke depan. Ada Rifan. Rifan kembali. Gocek dia di sana. Duel dengan Pendi. Pendi kali ini kuasai bola. Rebut saja oleh Pintar. Duel. Tendangan bebas. Kita lihat. Nampaknya kembali seorang Faihan, pemain nomor punggung 7 dari Persida Sidayu, mencoba kembali. Kita lihat ancang-ancang kali ini seorang Faihan. Nampaknya saudara-saudara, lakukan juga. Berbahaya. Irfan. Nampaknya kali ini bola lebih mendekat pada kali ini bola dikuasai oleh penjaga gawang Ahmad. Lakukan sudah kali ini Ahmad. Agus yang dituju. Dan nampaknya bola dibuang saja oleh Lady belakang dari kesebelasan. Kosim lemparkan sudah kepada seorang Agus. Agus kembali hentikan bola sejenak dia di sana. Namun kembali terjadi perebutan bola dia di sana. Masih kita lihat Ahmad. Dua pemain kali ini membayang-bayangi seorang Agus. Kembali patah Faihan. Berbahaya dia di sana. Faihan ganti pelakukan. Masih Faihan. Kita lihat. Masih Faihan. Sayang disayang. Bola lepas dari kaki Faihan. Hingga melahirkan lemparan ke dalam. Lemparkan sudah kali ini. Ada Bilton. Kembali Bilton. Baik kali ini pergerakan Bilton. Kita lihat arahkan kepada seorang Agus. Masih Agus. Gocek bola dia di sana. Agus. Bukan suatu pelanggaran. Pending kuasai bola. Masih pending. Kawal ketat oleh seorang Danang. Masih Danang. Lempar kepada Bilton. Bilton kembali kuasai bola. Ke tengah ada Kosim. Kosim kembali kuasai bola. Masih Kosim. Angkat melebar. Ada Danang. Ada Bilton. Berbahaya. Bilton. Nampaknya saudara-saudara, tendangan mencukur tanah mendatar kali ini dari seorang Bilton. Dibiarkan saja oleh seorang Wahyu. Tendangan gawang sudah dilakukan Wahyu. Angkat ke depan ada seorang Rifan yang dituju. Namun patah oleh pemain seorang Adi. Yulik kali ini kembali dari Persida Sidayu. Angkat pendek Chandra. Chandra kepada kawannya Irfan. Irfan kali ini kembali. Satu pergerakan pemain Tunas Timur kembali membayang-bayangi pemain dari Persida Sidayu. Ke tengah kepada seorang Kosim. Kosim kembali kuasai bola dari sana. Masih Kosim angkat lompat kali ini jauh ke depan. Ada seorang Irfan. Patah oleh seorang pemain belakang. Kali ini kita lihat lagi dan lagi pemain dari Persida Sidayu kembali menguasai bola dari sana. Nampaknya saudara-saudara, kembali kita lihat pemain dari kesebelasan Persida Sidayu mencoba umpan pendek kali ini. Nampaknya masih dari Persida Sidayu mencoba kembali kuasai bola saudara-saudara. Coba giring bola dia di sana Opi. Opi ke depan dia di sana. Chandra. Chandra kepada kawannya dia di sana. Kita lihat masih dari Persida Sidayu. Angkat ke depan. Berbahaya. Satu sungguhnya. Satu sungguhnya. Kita lihat situasi pertahanan belakang dari kesebelasan Tunas Timur Kedahu. Ya saudara-saudara, kembali kita ke tengah lapangan. Tendangan bebas kali ini diperoleh kesebelasan Persida Sidayu. Akan dilakukan oleh Faihan. Nampaknya mencoba dipanggar peti oleh pemain dari kesebelasan Tunas Timur Kedahu. Kita lihat saudara-saudara, Faihan mencoba merangkak naik pemain-pemain dari Persida Sidayu. Faihan, angkat ke depan. Satu sundulan, berbahaya. Ahoy. Kali ini seorang Ahmad kembali dengan jelinya. Sehingga dengan mudah kali ini penjaga gawang seorang Ahmad menyelamatkan gawangnya. Lakukan sudah kali ini. Agus sundul pemain belakang. Sulit. Nampaknya kali ini angkat berapa pendek. Pendek duel dengan Bilton. Terjadi kembali. Pendek kuasai bola di sana. Angkat melebar. Ada seorang Chandra. Namun jatuh di kaki pemain Tunas Timur Kedahu. Pepe, patah, pemain Persida, berbahaya. Oke.
terjadi, Obi. Nampaknya kadini bola jauh dari jangkauan Obi. Salah counter attack dilakukan pemain dari Natuna Timur. Ada seorang Wilton. Kembali kuasai bola, angkat lebar. Ada Danang. Danang kali ini kita lihat penusuk jantung pertahanan dari Persina Kidayu. Masih Danang. Nampaknya dapat kali ini kita lihat bola kuasai oleh seorang Faihan. Faihan kembali kuasai bola. Nampak gemuruh. Gemuruh lapan kendali Sada. Arahkan ke depan. Sandra. Buang saja. Sama-sama menjunjung tinggi sportivitas. Dari kedua kesebelasan kali ini Wilton. Wilton kembali kuasai bola kepada seorang Danang. Danang bayang-bayang oleh seorang Faihan. Kembali Danang kembali dari timur ke daun. Kembali bola dari sana. Masih seorang Danang. Danang kembali ke bola. Dan nampaknya saudara-saudara pelanggaran dilakukan pemain dari Persina Kidayu. Pukul 15 kita lihat saudara-saudara. Ya, nampaknya satu kartu kuning diberikan kepada pemain Persina Kidayu nomor punggung 15 saudara-saudara. Yo, yo, kita junjung tinggi-tinggi sportivitas. Ramai dan ramai. Ahai, jangan sampai Anda lewatkan. Besok sore kesebelasan Garuda Sidauri berada pada kesebelasan Jaka Umbaran dari Karangmau. Kembali satu tendangan Wilton sapu berbahaya. Ada di sana kembali duel pun terjadi dan ini dimenangkan oleh pemain dari Persina Kidayu. Kita lihat angkat sudah masih dari Persina Kidayu. Pending pending kepada kawannya dari sana. Patah oleh seorang Danang. Danang kembali kuasai bola. Masih Danang lempar kepada Pepeng. Pepeng kembali kuasai bola saudara-saudara. Masih Pepeng mencoba kembali angkat sudah bola ke depan. Ada seorang Agus berbahaya dia di sana. Masih Agus umpan. Ada bagus lagi kuasai bola di sana. Agus dan saudara-saudara para kirsawan yang berbahagia. Inilah yang namanya sepak bola. Gesekan biasa terjadi di dalam lapangan. Itu wajar. Pemain harus dua kesempatan menunjuk yang seperti bintang. Yo, saudara-saudara, sambil tersenyum yo, kita lanjutkan kembali menyaksikan jalannya pertandingan. Ahoy, kini bola dikuasai oleh seorang Faihan. Buang saja. Pemain dari Tunas Timur ke Cabang, saudara-saudara, lahirkan di Parang dalam. Nampaknya kali ini kita lihat. Ya saudara-saudara, nampaknya kali ini pemain nomor punggung 9 dari Persina Kidayu lakukan juga kali ini kepada Obi. Obi kembali mencoba kuasai bola dan pelanggaran dilakukan. Lain media di sana kembali melainkan tendangan bebas untuk kesebelasan dari Persina Kidayu. Saudara-saudara, kita lihat nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain dari Persina Kidayu seorang Faihan. Persina Kidayu kali ini mencoba melakukan ancang-ancang dia di sana. Nampaknya kembali hammer papa hammer BPK dua singkatannya berbalang penjaga gawang Ahmad lakukan Faihan. Counter attack dilakukan dan saudara-saudara. Hari ini kita lihat lagi dan lagi satu kemenangan terjadi di lini pertahanan kesebelasan dari Tunas Timur Kekalu. Asik. Yo, saudara-saudara para hadirin, para peserta yang berbahagia. Untuk kesebelasan dari Tunas Timur Kedaung. Ya, nampaknya kali ini lini belakang mencoba melakukan ancang-ancang dia di sana. Lakukan kita kali ini. Arahkan kepada seorang Rivan. Namun kembali dibuat dengan seorang Sule. Masih Rivan, cepat sekali dia di sana. Masih Rivan, bocor dia di sana. Dan nampaknya kali ini.
kesebelasan dari kesebelasan perpindahan Sidayu seorang Chandra. Chandra kali ini cepat sekali dia di sana. Masih Chandra melebar kepada seorang Faihan. Masih Faihan tarik mundur kembali kepada seorang Pendi. Dia di sana masih Pendi. Pendi lemparkan kepada seorang Chandra. Kembali Chandra kuasai bola. Ada Pendi lagi, Pendi lagi, Pendi lagi kuasai bola. Arahkan kepada seorang Chandra. Chandra angkat kerempat berbahaya. Yo, Ahmad nampaknya kali ini saudara-saudara. Sone satu. Kembali ke tengah lapangan saudara-saudara, kali ini bola dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Persida Sidayu. Angkat melebar dari Faihan. Faihan kali ini kembali pergerakan pemain belakang berbahaya. Sambar saja oleh pemain dari kesebelasan Tunas Timur seorang Danang. Ada penguasaan bola seorang Rifa, namun patah di kaki Sule. Sule kembali saudara-saudara, dan kembali kita lihat saudara-saudara apa yang terjadi. Bola kembali dikuasai pemain dari Persida Sidayu. Dan nampaknya kembali satu tendangan bebas diperoleh kesebelasan dari Persida Sidayu. Kembali dia di sana akan melakukan tendangan bebas saudara-saudara pemain dari Persida Sidayu. Mencoba kembali, kita lihat siapa dari sana akan melakukan tendangan bebas berbahaya kali ini saudara-saudara. Satu cek, satu sangkat ke depan, berbahaya. Tunggul saja pemain dari Tunas Timur. Pergantian pemain wasit. Cek satu, satu. Berganti kuasa oleh ini belakang dari kesebelasan Tunas Timur Kedawu. Ahmad, Ahmad kali ini mencoba melakukan ancang-ancang dia di sana. Dan kembali kita lihat lini belakang dari kesebelasan Tunas Timur melakukan pergantian di sana. Arahkan ke depan dia di sana. Masih kembali seorang tempat yang ditujukan dari kaki pemain belakang yang dia di sana. Ada Kosim terjadi seorang pintar-pintar kembali bayi menyerang Pendi. Mungkin tahu di seorang Kosim angkat ke depan. Ada Atun, ada Iwan. Berbahaya. Sudah kembali kuasai oleh pemain belakang dari kesebelasan Persida Sidayu. Saudara-saudara kita dia masih dari Persida Sidayu angkat melempar dia di sana. Ada satu pergerakan seorang Chandra. Chandra kembali kuasai bola dia di sana. Masih Chandra angkat melempar kepada seorang Faihan. Faihan kembali kuasai bola dia di sana. Masih Faihan. Kita lihat saudara-saudara masih Faihan angkat dia di sana kepada seorang Chandra. Menusuk satu pertahanan dari Tunas Timur ke Damu. Masih Chandra umpan terumpas. Ada OB. Namun sayang kali ini patah oleh pemain seorang Pepeng-Pepeng angkat melempar dari seorang Pinton. Pinton kembali sambutan kepada seorang Agus. Kembali sambutan bersih. Dengan kembali pemain yang terakhir kali ini seorang Chandra. Chandra kembali kuasai bola. Salah kembali di sana. Ada Kosim. Kosim kali ini kuasai bola dia di sana. Masih Kosim mencoba kembali kuasai bola saudara-saudara. Melempar kepada seorang Ribuan. Namun kali ini terjadi dua terjadi masih Ribuan. Mencoba kembali kuasai bola dia di sana. Kita dia perkara Ribuan. Ini angkat jauh ke lebar. Ada seorang Chandra berbahaya. Sapu saja pemain dari Tunas Timur ke Damu. Ada seorang Kodian-Kodian punya Pepeng-Pepeng kepada kawannya seorang Pinton. Pinton kembali kuasai bola di sana. Masih kita lihat terjadi seorang Irfan melebar terumpas berbahaya. Dan kini kembali Chandra angkat. Ahai saudara-saudara, kembali ulang kali ini gawang seorang Ahmad selamat dan lolos dari bola-bola yang sangat mematikan. Kembali kita lihat ada Rifan kuasai bola. Masih Rifan. Dan nampaknya satu pemain dari Rifan untuk segera bergegas menuju ke tempat perlindungan kendaraan bermotor. Terima kasih. Kepada kamarnya seorang Pilton. Pilton kembali kuasai bola. Pilton ada Rifan lebih mendekat ke arah seorang Wahyu. Kali ini Wahyu angkat tidak bola ke depan, arahkan kepada seorang Opi. Sundul oleh pemain belakang dari Tunas Timur Kedawung. Dan kembali seorang pemain dari kesebelasan Persida kali ini mencoba kembali kuasai. Satu jalan pun dilakukan kepada Pepeng hingga melahirkan tendangan bebas untuk kesebelasan Tunas Timur Kedawung. Ada Kosim
Osim kali ini akan melakukan tendangan ambil alih oleh kawannya yang di sana. Masih kembali dari tunas timur bergabung arahkan ke seorang Rifan. Patah lagi oleh pemain dari kesebelasan Persida Sidayu seorang Pendi. Namun bola lepas dari kaki Pendi. Namun kembali Pendi mencoba kuasa bola ada Agus. Agus kembali kuasa bola dari sana. Duel terjadi kali ini seorang Agus kembali dengan seorang Pendi. Namun kembali Pendi memenangkan duel kali ini. Mencoba kirim bola dari sana seorang Pendi. Pendi kembali kuasa bola dari sana. Mencoba kirim bola dari sana. Angkat tidak bola ke depan dan seorang Tadra. Patah. Kali ini oleh pemain dari tunas timur kedabung. Ada seorang Agus kembali kuasa bola dari sana. Masih Agus ke tengah dia di sana. Ajak Wilton. Bebas dia di sana. Angkat terupas. Revan. Namun nampaknya bola mendekat ke arah penjaga gawang seorang Wahyu. Angkat sudah bola ke depan dia di sana. Kembali kerjakan ke belakang. Buang saja bola keluar lapangan hingga melahirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Persida. Faihan. Faihan kali ini kuasa bola. Umpan ada di sana nomor 15. Masih kita lihat nomor 15 melebar dari sana. Ada seorang Adi. Adi sambar saja oleh seorang Pepeng. Pepeng kembali pergerakan Kosim. Kosim kembali kuasa bola dari sana. Masih Kosim mencoba giring bola dari sana. Dan